Setelah dibangun dan mulai akan beroperasi, sistem penyediaan air minum regional Warsamson di distrik Makbon Kabupaten Sorong sampai saat ini belum memiliki izin AMDAL. Hal ini diungkapkan Komisi AMDAL yang mana sesuai aturan, semua prasarana yang dibangun menggunakan APBN sudah seharusnya memiliki izin dampak lingkungan. Komisi AMDAL menyebut awal pembahasan pembangunan sistem penyediaan air minum regional Warsamson telah disepakati bersama untuk pembuatan izin AMDAL. Namun hingga saat ini pihaknya melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Sorong tidak mendapatkan surat yang menyatakan kegiatan tersebut sudah memiliki izin AMDAL. Kajian AMDAL itu pentingnya akan dilakukan pengendalian. Kami akan melakukan pengendalian terhadap pengendalian dan monitoring terhadap pengembangan atau pembangunan kegiatan itu, dan selama kegiatan itu terproses, terbangun dan beroperasi, wajib membuat laporan 6 bulan sekali kepada kepala daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup, dalam hal ini Komisi AMDAL. Jadi kami punya Komisi AMDAL ini tugasnya sampai hari ini belum mendapatkan dokumen pembangunan sarana prasarana intek Warsamson. Menyikapi hal tersebut, Komisi AMDAL akan menyurati instansi teknis untuk segera melengkapi sejumlah persyaratan yang diminta. Mengingat Sungai Warsamson yang saat ini ditempatkan pusat pengolahan air berada di antara kota dan Kabupaten Sorong. Kawasan ini dirasa memiliki limbah yang sangat besar sehingga perlu dilakukan pengujian dampak lingkungan. Flora Batlayeri, Kompas TV Sorong, Papua Barat.